Ya, kita ke Jakarta, pemirsa. Puluhan pedagang kocar-kacir saat didatangi petugas dalam rangka penertiban jelang penyelenggaraan Pilkada DKI. Sejumlah PKL didapati menggelar dagangan di lokasi akan didirikan yang tempat pemungutan suara. Sejumlah pedagang di depan gerbang stasiun Tanah Abang panik melihat kedatangan Satpol PP. Mereka buru-buru mengemasi barang dagangan sebelum kalah cepat disita petugas. Sementara rekannya kabur, beberapa pedagang justru pasrah di gelandang Satpol PP. Di penghujung masa tenang Pilkada DKI, petugas fokus menyusuri trotoar pasar Tanah Abang. Selain memberikan rasa aman dan nyaman jelang pilkada, petugas juga mensterilkan beberapa kawasan yang akan dijadikan TPS dari para pedagang. Dari 198 TPS di Kecamatan Tanah Abang, sekitar 50 di antaranya akan didirikan di atas trotoar, lantaran tak ada lagi lahan kosong. Raniston Sanjaya, MNC Media, Jakarta.